Okay. Pada hari kemarin, tepatnya jam 6, jam sekitar jam 6.24 tuh gue habis selesai sholat maghrib. Dan ada sebuah kejadian yang merubah channel Koki Ajaib banget. Dan apa kejadiannya itu? Balik lagi di channel Koki Ajaib. Nah, di sini kali ini gue nggak akan masak, kayak tapi gue mau bilang sesuatu yang gimana ya. Apa ya? Oke, ini deh. Yang mau gue omongin di sini adalah pada hari kemarin. Oke. Pada hari kemarin, tepatnya jam 6, jam sekitar jam 6.24 tuh gue habis selesai sholat maghrib. Dan ada sebuah kejadian yang merubah channel Koki Ajaib banget. Dan apa kejadiannya itu? Channel Koki Ajaib 1000 subscriber udah bisa monetisasi. Dan jadi, ini sebenarnya bukan video sedih sih, gue ngerjain doang. Jadi ini sebenarnya adalah video ucapan terima kasih bagi semua subscriber yang udah subscribe, nge-like, komen, dan nge-share video ini dan bisa membantu channel ini sampai akhirnya bisa bekerja sama bareng dengan YouTube gitu. Ya, nggak itu saja sebenarnya, di depan cuma prank aja gitu. Itu artinya. Nah, jadi sebenarnya yang mau gue bilang adalah channel Koki Ajaib akhirnya bisa mencapai 1000 subscriber. Dan semoga kedepannya subscribernya semakin nambah ya. Dan terima kasih banget bagi teman-teman di rumah yang udah nge-like video Koki Ajaib, yang udah subscribe, yang udah komen, yang udah nge-share juga. Itu karena membantu banget, karena channel Koki Ajaib yang dari awal 0 subscriber sampai sekarang bisa 1000 subscriber itu adalah sebuah pencapaian gitu. Jadi gue sendiri sebagai Koki Ajaib berterima kasih banget bagi yang udah selalu nonton, udah selalu setia nonton dan stay tune terus. Apa ya? Ya, jujur itu gue pengen bilang berterima kasih banget buat kalian semua yang udah ada di sini. Dan semoga kalian akan tetap di sini terus seiring channel Koki Ajaib semakin berkembang. Dan semoga semakin besar lagi. Dan terima kasih sebesar-besarnya buat kalian yang udah like, comment, subscribe. Dan juga bagi penonton video ini, kalau misalnya kalian belum like, comment, dan subscribe, silahkan. Ya itu aja sih ya. Jadi makasih banget, ini channel Koki Ajaib akhirnya nembus 1000 subscriber. Nanti ditunggu aja videonya, pasti akan ada video terus, video kedepannya, video masak-masak, review alat-alat, segala macam gitu ya. Dan juga di channel Koki Ajaib ini gue ada rencana untuk membuat konten yang membahas apa ya, hal-hal mengenai tata boga, tentang masakan gitu. Nanti ada macam-macam lah, ada hal yang misalnya kayak apa ya, yang hal-hal basic kayak pokoknya berhubungan dengan cara kita menyajikan makanan, membuat makanan, segala macam tips and trick dan lain-lain gitu ya. Jadi untuk kedepannya pasti akan jauh lebih banyak video lagi. Dan yang bagi udah ada di sini sampai 1000 subscriber, terima kasih, stay tune terus di channel Koki Ajaib. Oke, dan semoga resep-resepnya bisa membantu kalian di rumah. Nah udah, ini videonya sampai sini aja, karena ini abis ini gue mau lanjut bikin video lagi, mau bikin video masak. Oke. Terima kasih sebesar-besarnya buat kalian yang udah like, comment, dan subscribe. Video sampai sini aja ya. Oke, Jake. Thank you guys.